Muito bom. E ela acabou. Orang tua ni kan sebenarnya dia nak pergi kenduri. Lepas tu buat muka tau ya, suara macam nak nangis lah. Pasal dia nak ikut kita orang juga. Tak pasal lah kita orang tunggu dia. Aku dah keluar pukul 7 pagi daripada rumah. Aku dah keluar pukul 7 pagi. Sekarang dah pukul 2 lebih dah. Kerana tunggu pakcik ni. Aduh. Apa semua buat last minute? Okay guys, trip kali ni ke Penang. Tim Sawit FAB nak ke Penang. Tapi actually aku tak plan apa-apa lah untuk ke Penang. Budak dua orang ni sebenarnya nak ke Penang. Kebetulan hari ni aku ada kenduri. Diorang beria-ria ajak aku pergi sana. Aku rasa macam bersalah lah kalau diorang. Aduh, bersalah katanya. Ini semua kerja gila. Aduh. Kalau tak kerana diorang beria-ria mengajak, aku tak ikut. Okeylah, doakan perjalanan kita orang selamat sampai ke Penang. Okey, bye. Ya, saya datang. Dia dah tahu dah. Habis dah. Dia dah tahu dah. Dah scam orang, tapi takut. Kita orang sekarang ni ada dekat 128 Sungkai. Menghala ke Ipoh. Jalan agak jam gila babi lah. Tak boleh nak meneruskan perjalanan. Kena slow-slow bawa. Baru lepas dapat jalan, lepas tu jalan tersangkut balik. Aku pun tak tahu ada lembu ke apa benda melintas kat depan tu daripada tadi macam ni. Kau tengok mamak ni dia punya makan. Sekarang ni kita orang berada dekat Lebuh Raya Utara Selatan. Lepas daripada Tapah Baru lepas daripada Tapah. Kita orang punya ETA, estimate time arrival lebih kurang dalam 10-11 minit malam. Sambung je lah, kau tengok jalan kat depan tu. Masuk dia punya noise dalam aku punya audio ni. Penat sangat abang ni. Okay guys, sambung balik. Sekarang ni jam menunjukkan tepat 22.55. 10.55, hampir ke pukul 11. Kami dijangka tiba dekat lokasi dalam pukul 11.22 lah. InsyaAllah kejap lagi kita orang sampai. Hari ni jalan jam teruk gila. Kita orang pun rasa nak lepak-lepak, dah sampai hotel kejap lagi. Lepas tu nak fly kot. Boleh tak? Mungkin dah letak-letak barang kejap lagi, kita orang turun bawah balik, kita orang fly lah. What's up guys? Kita orang dah sampai dekat hotel. Kejap dah nama hotel ni dah. Oh, setelah berempai pulih dalam kereta, penat gila weh. Macam aku pula yang bawa. Silakan Datuk. Datuk Nil. Ha? Tak ada klinik ke? Oh dah. Okay, alhamdulillah kita dah sampai ni lah bilik kita eh. Kita orang nak check out, nak pergi. Pergi mana? Pergi dekat UN Fly. Okay lah, bye. Goyang, 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 goyang.
Storage. Sekejap aku nak charge aku punya bateri dulu. Dah lepas, dah habis event. Kenapa ni event kapal dekat Sungai Petani. Ni first time ah. Si Miran suruh aku follow kapal. Serapat-rapatnya ya. Kita orang nak gerak terus ke Ipoh. Ciao. Okay guys, lepas ni kita dah habis dengan event apa nama ni, kapal tumbang yang dibenda hari ni kan. Okay, so sekarang kita ambil nak pergi ke tempat Sejan. Dekat Ipoh, katanya nak belok. Guys, kita orang punya perjalanan ke Ipoh Perak agak terganggu sikit pasal jalan kat depan sana tu jam gila lah. Estimate time kita orang sampai lebih kurang dalam 6-17 minit petang. Jadi untuk tim-tim Ipoh, kita orang minta maaf banyak-banyak sebab atas kelewatan yang berlaku. Okeylah, kita jumpa kat sana. Bye. Alhamdulillah, kita orang dah sampai dekat Ipoh. Thanks abang-abang Ipoh kita. Tunggu kita orang daripada pukul berapa tadi? Pukul 12 tak silap aku, kita orang kat sana. Lepas tu kita orang gerak ke sini. Tersadai dekat tengah-tengah jalan tu. Nak naik tu Chrome Nora tu lah, ada problem. Kat sini ada brother kita bang. Tolong perkenal diri bang. Jai. Ha, ni abang Jai. Afiq. Ha, okay. Zuid. Alright. Okay lah guys, aku nak fly dulu. Ciao. Minta lampu sikit. Okeylah, kita orang pun dah puas kat sini. Aku nak ucapkan ribuan terima kasih banyak-banyak pada tim Ipoh. Sanggup tunggu kita orang sampai ke petang, sampai ke maghrib. Lepas tu anjing ni memekak pula macam tu, kebaling baru dia tahu. Kita orang nak last pack. Kemudian kita orang nak ciao. Okey, bye. Assalamualaikum. Video. Hey guys, trip kali ni ke Penang. Tim Sawit FBB nak ke Penang. Tapi actually aku tak plan apa-apa lah untuk ke Penang. Budak dua orang ni sebenarnya nak ke Penang. Kebetulan hari ni aku ada kenduri. Lepas tu dia orang beriri ajak aku pergi sana. Tak ada. Aku rasa macam bersalah lah kalau tak dia orang. Aduh, bersalah katanya. Ini semua kerja gila. Aduh. Bersalah kerana apa? Sidai. Aduh. Aduh.
Kalau tak kerana dia orang beria-ria mengajak, aku tak ikut. Eh, nak sibuk dah ya. Tak sibuk dah leh. Macam mana? Okeylah, doakan perjalanan kita orang selamat. Okey, bye.